Salah seorang korban selamat dari bencana longsor di Bone Bolango, Gorontalo bernama Ridwan Wajeh mengisahkan bagaimana ia menggali material longsor yang menutup lubang tambang emas ilegal tempat sejumlah rekannya tertimbun longsor. Longsor, dia bagi satu kali dan tampar, sedangkan saya sendiri juga jatuh di benteng itu limbah yang terong ada susun. Di dalam ini? Di luar. Di luar. Nah, sementara dorong dalam lubang. Ya. Habis itu lubang sota tutup karena so longsor so bage, saya turun ke bawah kan cari orang bongkar apa dorong, cuma yang lain tidak mau karena so malam nanti katanya nanti besok pagi. Nah, sekitaran jam-jam 6 begitu sudah diadakan itu penggalian. Pagi. Jadi berarti sekitaran di dalam itu dari sekitaran satu jam lebih ya. Baru keluar dulu. Alhamdulillah. Kan ini dari hari Sabtu kan Pak kan? Longsor ini kan? Malam. Iya. Nanti jam 11 malam kan tadi kan? Iya. Nah, terus paginya itu 12 jam ada di dalam ya. Nah, tanah. Di dalam tanah itu sekitaran dari jam 11. 9, dari jam 11. 11. 11 malam ini kan? Malam. Sampai jam 7 boleh. Jam 7 pagi. Baru evakuasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.